Inilah kerosakan yang pertama yang aku alami selepas aku beli Azia ni. Let's go. Assalamualaikum YouTube, berjumpa kembali bersama Encik Yo. Untuk video kali ni, aku berkongsi sedikit kerosakan yang pertama Azia aku selepas aku pakai. Aku beli dan pakai selama 4 bulan lebih. Inilah kerosakan yang pertama yang aku alami selepas aku beli Azia ni. Kerosakan yang aku sedang alami sekarang ni, tak tahu nak beritahu macam mana. Cuma yang aku boleh cakap, kita mula-mula nak gerak, kita tekan pedal minyak tu, dia tak berapa nak pergi. Kita tekan minyak tu, dia macam berat dia nak pergi. Tak tahulah, dia macam slow je. Padahal kita minyak ni aku rasa dah tekan, macam dah nak tekan habis lah. Tapi dia tak berapa nak pergi, dia slow lah. Betul, bila lama dia gerak tu, baru dia okey. Starting tu dia tak berapa nak pick up, tak macam sebelum-sebelum ni lah. Kita boleh rasa lah, boleh rasa perbezaan lah. Sebelum ni okey kan, tekan minyak pergi, tekan minyak pergi. Tapi lama-lama aku perasan dia macam tekan tak berapa nak pergi tau, macam berat je. Dia terjadi, aku perasan lah, yang aku perasan masalah ni jadi apabila aku on aircon. Tapi bila aku off aircon, pick up okey, cun, tekan dia pergi, tekan dia pergi. Masalah tu dia aku hadapi dekat 2 minggu juga. Bini aku pun ada mengadu benda yang sama. Dia perasan bila dia tekan minyak tu, kereta macam tak nak pergi sangat. Dan semalam masa dia pergi kerja, hujan memang lebat pagi tu. Dia call aku, dia kata aircon tiba-tiba tak hidup. Dia kata keluar angin saja. Apa ni, sejuk tak? Jadi dia menggelabah lah masa dia bawa tu, sebab dah time hujan. Jermin pun jadi kelabu lah. Aku pun bawa pergi ke bengkel aircon ni lah. Komen tu cakap suspek awal ni, dia kata magnet clutch, magnet clutch compressor kot. Aku tak pasti lah, dia cakap macam tu, magnet compressor lah. Macam compressor tu tak berapa nak tarik sangat, sebab tu dia keluar angin saja. Ni suspek awal lah. Cuma aku tak hantar lagi pergi repair, sebab masa tu pun dah petang, dia suruh aku hantar gini. Jadi aku ni pun dalam perjalanan nak pergi hantar lah. Bini aku dia tunggu ke kat kedai dah, dekat kedai aircon tu. So aku nak pick up dia. Tak pasti sama ada masalah pick up yang aku alami tu masa on aircon tu, adakah berkait rapat dengan magnet compressor ni. So tak tahulah, mungkin berkait rapat ke macam mana. Agak-agak berkait rapat lah kan. Aku sekarang ni bila dah jadi macam tu, aku suspek ada sensor. Kalau yang ori lah, aku tengok harga dekat, mandi jugalah. Tapi masalahnya pedal sensor tu, apa yang aku setahu akulah, setahu aku, dia akan naik lampu check engine bila pedal sensor tu problem. Tapi kereta aku ni dia tak ada naik check engine apa. Okay je. So sekarang ni memang aku dah pergi ambil bini aku. Bini aku dah tunggu dekat kedai aircon. Jadi kita tengoklah apa punca nanti. Aku kongsi dengan korang nanti. Jom. Sebab aku tanya dalam grup macam-macam jawapan. Ada yang kata standard lah bang, 1.0 aircon mestilah jadi tak pick up kereta. Ya, aku tahu. Tapi kita bila kita dah lama pakai, kita boleh rasa tau beza dia. So kita ambil bini aku dulu. 3 hours later. Update terkini masa aku tengah mesyuarat tadi, pomen aircon ada call aku. Pada mulanya memang suspek yang magnet glass compressor. So lepas dia check tadi, dia dah buka apa benda semua bumper. Malangnya aku punya compressor aircon aku dah nak jam. Dia tak jam lagi, dia kata, cuma dah hampir nak jam. So dia pun kata kat aku tadi, dia tak buka lagi semua kondenser apa benda. Dia kata harap-harap minyak tak jadi hitam lah. Tak apa, aku kata tak apa, check dulu. Kemudian dia call aku lagi sekali tadi. Dia kata, abang tak boleh nak buat apa dah bang, minyak dah jadi hitam. Aduh, aku dengar minyak dah jadi hitam, dah boleh bayang lah. Dah boleh bayang, memang kena buat satu set lah. 2 barang kena tukar, kondenser dan kompresor aku.
Yang lain-lain tu mungkin dia tu dia boleh cuci balik pipe-pipe dia semua, dia punya cooling coil tu boleh cuci-cuci balik. Cuma dia kata barang yang perlu kena tukar adalah condenser dan compressor. Aku dengar pun dah boleh agak lah. Kalau dah satu set memang kos tak lari, memang 1000 lebih akan habis. Aku pun kata tak apalah, nak buat macam mana kan, kita pun tak jangka benda macam tu akan berlaku. Aku sebenarnya baru je servis aircon tu. Baru je servis dalam 2 bulan lepas kot aku servis. Masa adik aku nak pinjam pergi KL, aku servis aircon tu. Tapi tak jangka lah kan. Mungkin sebab 2 minggu yang aku rasa kereta aku berat, iaitu mungkin tanda-tanda compressor nak jalan. Sebab masa bawa aircon okey je, tak ada masalah, sejuk, aircon sejuk. Dia punya cut dia pun ada, dia ada cut off jugalah. So aku tak pasti kenapa aku punya sistem compressor aku tu jam. Dia nak jam betul, yelah jam, memang minyak akan jadi hitam lah. Itu yang benda yang kita paling takut sekali. Tak apalah, so dia nak jangka. Sebab kereta pun aku ambil second hand, benda-benda macam ni kena hadap lah. Kita tak boleh nak jangka benda-benda macam ni. Saja kat aku compressor yang recon, dia kata murah sikit lah. Aku kata tak apalah ambil yang baru. Sebab dia kata yang baru pun beza berapa, tak banyak lah, dan 100 lebih je. So aku kata tak apalah ambil compressor baru, sebab kita nak pakai kan. Nak pakai benda macam ni aku dah lalilah. Kalau dah benda jadi hitam macam ni, saya nak lari lah. Sebab aku benda ni pernah berlaku pada Myvi aku yang dulu. Masa aku pakai first model yang dulu, yang SE1 aku pakai, yang tu dah lama dah. Yang tu compressor jam, dan akibatnya memang kena tukar satu set. Update terkini itu yang mampu aku beritahu. So kereta pun mungkin tak berdapat siap kot, sebab dia nak kena cabut dashboard apa benda semua. Jadi dia kata mungkin tak sempat kot hari ni, tinggallah dulu kat situ. Dia pun tak larat dah, aku penat dah kerja tu hari ni. Tengoklah esok macam mana update. Kalau siap esok, kita update lah. Okay, kita update pula esok lah macam mana. Okay, alhamdulillah selesai. Sudah repair aku punya aircon ni. So, sampai ke malam lah. Ni aku lewat sikit ambil ni. Pukul 10.30 dah, hampir 10.30. Sebenarnya dia siap petang tadi lagi. Cuma aku datang sekejap, bayar payment dia. Kemudian aku pun ada kerja. Aku suruh dia tinggal dulu kereta ni kat luar, kat depan kedai dia. Aku cakap malang karang lah, buat aku ambil sebab ada urusan sikit nak buat. Ni kira balik rumah lah. So, total seperti yang dijangka lah. Habis dalam 1002 untuk penukaran kompresor, kondenser, cuci-cuci semua. Nak tak nak memang kat dashboard lah. So sekarang ni kembali seperti sedia kala lah. Respon kereta yang sebelum ni, bila starting tu dia lembab lah. Sekarang ni okey, smooth lah. Memang itulah punca dia. Benda tak jangka kan, benda sebab kompresor nak jam dia boleh efek kepada pickup Azia ni. So alhamdulillah aircon sejuk macam biasa. Tak tahulah korang kalau ada masalah macam aku ni ke, tak ada rasa pickup sangat ke macam mana. Jadi mungkin korang boleh check lah kompresor korang. Aku dah nak jam. Maaf lah aku tak sempat nak rekod apa-apa masa dia buat. Memang aku busy sangat-sangat, tak sempat nak rekod dekat kedai proses apa yang ditukar. Aku hanya sekadar tinggal kereta kedai dia, so tak sempat nak rekod apa-apa lah. Sorry lah kalau aku tak sempat nak rekod apa-apa. Setakat ini dahulu, aku pun nak balik rumah. Badan pun rasa penat. Jika video ni bermanfaat buat korang, jangan lupa like, comment, share dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi pada next video. Assalamualaikum.